Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Nuni Mubro. Teman-teman, kali ini aku mau bikin apa? Yuk kita simak bareng-bareng apa yang aku mau buat ya. Let's go. Nah, teman-teman, kali ini yang saya mau buat yaitu cenil ya, teman-teman. Saya mau bikin cenil dari ubi, dari tepung tapioka lah, cuma saya pakai warna, mau bikin warna ungu ya cenilnya. Nah, saya pakai warna original punya, bukan pewarna yang beli ya. Nah, supaya warnanya ungu itu saya pakai pewarna dari ubi ungu ya teman-teman. Nah, ini tadi saya rebus, ini airnya aku simpen nanti buat jeladreni atau ngadonin tepungnya ya. Oke, bahan yang kita perlukan yaitu tepung tapioka, nanti taruh sedikit garam, sedikit gula, dan ini untuk toppingnya saya pakai gula malaka sirup yang sudah ready dan kelapa parut. Oke, yuk kita bikin bareng-bareng ya teman-teman. Oke, pantengin terus biar tahu cara bikin cendil ungu ya. Rebus, airnya udah mendidih untuk merebus cendilnya ya. Dan sekarang kita mau bikin cendilnya dulu. Adonin sampai kalis ya teman-teman. Nah, jadi kan kalau pakai tepung pakai ubi ungu kan warnanya itu asli ya, bukan pewarna ya teman-teman. Jadi lebih healthy atau lebih sehat. Oke, ini sudah pas adonannya ya, enggak terlalu lembek. Nah, seperti ini. Nanti kita akan gelintir ya teman-teman. Kalau melintir pastikan tangannya udah dicuci bersih ya. Oke, ya aku adon yang putih nanti ya. Nah, ini yang putih aku udah adoni. Nah, sedikit saja yang putih. Yuk kita sekarang rebus sama gelintir ya teman-teman. Teman-teman, itu airnya udah mendidih, jadi kita caranya ambil sedikit ya, sedikit adonannya ya. Terus kita gelintir seperti ini. Nah, langsung saja kita masukkan teman-teman. Astagfirullah. Kalau udah mumbul berarti udah itu ya teman-teman, udah matang ya. Lakukan seperti ini sampai selesai. Mau besar kecil sesuai selera kita ya teman-teman.
terus aku mau pakai yang putih juga. Oke, lakukan seperti ini sampai selesai ya. Nanti kita angkat ya, teman-teman. Ini teman-teman udah mumbul ya. Jemurnya udah mumbul. Terus jatuh, teman-teman. Nanti sebentar kita mau angkat ya, teman-teman. Oke, sekarang kita mau angkat jemurnya. Ya ulat ya. Oke. Seperti ini. Teman-teman, sekarang kita mau taburin kelapanya ya. Terus selamat mencoba. Terima kasih yang sudah tonton video saya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.